Selamat datang di tabloid mingguan HKBP Delta Mas periode 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ibadah Minggu Anak Sekolah Minggu 25 Agustus 2024. Ibadah Minggu Anak Sekolah Minggu dimulai pada pukul 7.30 pagi dan dibimbing oleh para guru sekolah minggu. Pada minggu ini, firman Tuhan disampaikan oleh Amang Pendeta Johannes Butar-Butar, liturgis oleh Amang Sintua P. Lubis. Ibadah minggu berjalan lancar dan dihadiri oleh sebanyak 19 anak. Kiranya di minggu depan, anak sekolah minggu juga semakin banyak dan para orang tua dapat mengantarkan anak-anaknya agar dapat mengikuti peribadahan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah. Persiapan ibadah minggu umum di minggu ke-13 setelah Trinitatis pada tanggal 25 Agustus 2024 dimulai dengan lagu persiapan dan doa oleh semua yang bertugas di ibadah minggu hari ini di ruang konsistori Huria. Bagi liturgis pada minggu ini, Amang Sintua M.M. Simanjuntak, song leader yaitu Ina Sintua Lubis G. Boru Situmeang dan Ina Nyonya Sinaga D. Boru Sinurat. Organis Amang Simangunsong. Martang yang mahita di bagas rohat babi. Martang yang mahita. Koor Pengumuman Perempuan tetap berjalan setiap ibadah minggu. Selamat ya buat Koor Pengumuman Perempuan. Warta disampaikan oleh Amang Sintua H. Pardede. Warta yang pertama, ucapkan selamat beribadah. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang hadir pada hari ini. Pada hari ini, gereja kita telah menerima jemaat baru pindahan dari gereja HKBP Agape Jababeka. Keluarga tersebut adalah keluarga Marusaha Panjaitan, Inang Boru Siahan, beserta ketiga anaknya. Selamat bergabung di HKBP Delta Mas.
Oh, pemeramah, semoga semakin semangat dan dapat mempersembahkan lagu pujian di setiap ibadah minggu. Pada minggu ini, firman Tuhan disampaikan oleh Amang Pendeta Johannes Butar-Butar, STH MPD, dari kitab Psalmen 34, ayat 10, Rodi ayat 23. Dan topik di minggu ini, Tugu di Bagasan Tuhani. Kolektan persembahan pada hari minggu dilaksanakan oleh Amang Sintua B. Simanguncung. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan dewata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan dewata mahu. Di sondakon Tuhan dewata mahu hina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan dewata mahu hina tuho jala di pasor homa tamina tuhon di. Kita selamat hari Minggu tu kita saluhutna, salam sehat ke marsijalakan mahita Tuhan Yesus memberkati. Jalo. Setelah ibadah Minggu selesai, semua jemaat kembali ke kehidupan sehari-hari dengan membawa pulang firman yang baru didengar untuk dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Semoga dengan firman yang baru didengar menjadi suatu energi baru dan semangat baru untuk menjalani hari-hari kedepannya. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan dapat kembali bertemu di minggu depan.
Setelah ibadah Minggu Umum, gereja kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan melalui oleh seksi kesehatan kepada seluruh jemaat HKBP Delta Mas. Mari kita lebih awal mendeteksi kondisi tubuh kita agar kita bisa merawat dan tetap menjaga kesehatan kita. Kunjungan diakonia sesi sosial kepada anak Justin Simanungkalik di Rumah Sakit Hosana Medika Lipo Cikarang dilaksanakan pada sore harinya pada jam kunjung jam 5 sore. Di saat kunjungan ternyata ada Amang Sintua Sianturi dari HKBP KSB Cikarang sedang dirawat juga dalam satu ruangan dengan Justin. Sehingga kita lakukan juga doa bersama untuk kesembuhan Amang Sintua Sianturi. Renungan harian HKBP Delta Mas, Senin 26 Agustus 2024. Renungan dibawakan oleh Amang Sintua MM Simanjuntak dan Song Leader Nyonya ST Simanjuntak, Boru Sinaga dan Zevanya BR Simanjuntak. Renungan harian HKBP Delta Mas pada hari Selasa 27 Agustus 2024. Renungan dibawakan oleh Inang Sintua Nyonya Silaban El Boru Siregar dan Song Leader keluarga Amang Hasitumorang Inang Boru Simatupang. Sermon Parhalado dilaksanakan setiap hari Selasa pada jam 20.00 sampai dengan selesai. Renungan harian HKBP Delta Mas pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Renungan ini dibawakan oleh Inang Sintua Nyonya Huta Barat El Boru Huta Balian dan Song Leader oleh Nyonya Sintua Simanjuntak G. Boru Sinaga dan Jevanya Boru Simanjuntak. PHD KU Bapa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 20.00 dan dilanjutkan dengan latihan koor bila jumlah yang hadir mencukupi. Namun pada minggu ini yang hadir tidak mencukupi sehingga tidak dilaksanakan latihan koor. Renungan harian HKBP Delta Mas pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Renungan dibawakan oleh Inang Sintua Nyonya Hutauruk R. Boru Simanjuntak dan Song Leader dibawakan oleh keluarga Ran Huta Barat Sintua Boru Huta Balian. Sermon Guru Sekolah Minggu dan dilanjutkan dengan PHD Kaum Ibu dilaksanakan setiap hari Kamis dan dilanjutkan dengan latihan kor untuk persembahan pujian di ibadah Minggu Umum. Doa pemberangkatan keluarga Amang RH Siregar Inang Boru Daily ke Medan, di mana orang tua tercinta Bapak dari Nyonya Siregar Boru Daily telah dipanggil Bapak ke surga dari tengah-tengah keluarga. Renungan harian HKBP Delta Mas Jumat 30 Agustus 2024. Renungan dibawakan oleh Amang Sintua MM Simanjuntak dan Song Leader keluarga SP Huta Julu Boru Simanulang. Ibadah malam pertanyangan di minggu ini yang menjabui keluarga Sintua MM Simanjuntak Inang Boru Sinaga dari Wik Hegat dan keluarga JM Simbolon Boru Nenggolan Wik Delta Mas dan keluarga Nyonya Sitorus R. Boru Sidabutar Wik Diaspora yang seyogyanya dilaksanakan di Wik masing-masing, namun karena adanya kendala di beberapa keluarga sehingga tidak dapat dilaksanakan di Wiknya, maka agar pertanyaan ini tetap dapat dilaksanakan maka ditetapkanlah dilaksanakan di gereja dengan tetap yang menjabui sesuai jadwal, hanya tempatnya yang disatukan. Ibadah berjalan dengan baik, liturgis oleh
Sintua H. Pardede, doa syafaat dari Yang Menjabui, Nyonya Sintua Simanjunta G. Borusinaga. Firman Tuhan dibawakan Imam Pendeta Johannes Butar-Butar. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pesan dan pesan dari perwakilan jemaat disampaikan oleh Ina Nyonya Sitmea Vanessa Borusinaga. Pesan dan kesan dari yang mampu tuan rumah yaitu Ina Nyonya Simpua Simanjunta Gusti Borusinaga. Sebenarnya ini pertanyaan 3 week ya per week, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa menjabui, jadi kita satukan di gereja. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kiranya hari-hari ke depan pokoknya kita semakin ramai dan semakin banyak berkat dan sukacita. Amin. Renungan harian HKBP Delta Mas, Sabtu 31 Agustus 2024. Renungan dibawakan oleh Amang Sintua H. Pardede dan Song Leader Nyonya Sintua Simanjuntak G. Borusinaga dan Nyonya Nahampun M. Boru Lumban Tombing. THD Remaja Danaposo. THD Remaja Danaposo dilaksanakan setiap hari Sabtu sore mulai jam 19.00 sampai selesai. Kita ingin bersyukur itu dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya firman ini dapat mendewasakan iman kita ya.